Jadi ini ada kisah lain. Kalau kisah ini saya nukilkan dari sebuah buku berbahasa Arab ya. Saya baca tentang buku-buku berbakti pada sebuah orang tua. Jadi terjadi di negeri di Timur Tengah sana. Berkata perawi kisahnya, suatu ketika aku pergi berjalan-jalan bersama istri dan anak-anakku ke tepi pantai. Mundu anjina, semenjak pertama kali kami datang ke pantai itu sampai kami pulang, saya melihat di sana ada seorang wanita tua sedang duduk di atas tikar seorang diri. Sebentar dia menengok ke kiri, ke kanan, ke belakang, seolah dia sedang menunggu seseorang. Ada yang dinanti-nanti. Nah, perawi kisah ini penasaran. Orang tua itu. Sampai akhirnya ketika mereka mau pulang, hari sudah beranjak senja. Nenek itu masih duduk saja di situ. Kasihan dia. Datang dia, ditemuinya wanita tua itu. Dia berkata, فَخُلْتُ لَهَا مَا أَجْلَسَكِ يَا هُنَا يَا خَالَةَ. Apa yang, kenapa engkau duduk di sini dari tadi, wahai bibi? Ada apa, siapa yang engkau nanti? Hari telah senja, pulanglah. Apa kata wanita? Tadi anakku mengajakku jalan ke sini. Tiba-tiba dia pergi, katanya ada tugas di kantor. Dan dia berkata, jangan kemana-mana sampai saya datang menjemput ibu. Tapi apa kata orang ini? Oh, tapi hari sudah senja, malam, nanti bahaya. Sudahlah pulang bersama kami. Tidak, anak saya pasti datang. Dia tadi berjanji akan menjemput saya. Biar saya tunggu di sini sampai dia datang. Dia mau juga. Nah, ketika itu, dia melihat wanita itu memegang kertas. Wanita tua itu. Apa itu, Bibi? Boleh saya lihat? Dilihatkan. Barangkali itu adalah nomor yang bisa dihubungi atau lain sebagainya. Ketika dibuka ini secari kertas itu, di sana tertulis apa? Siapa saja, ibu ini rupanya buta huruf, tidak bisa membaca. Siapa saja yang menemukan wanita ini, tolong antarkan ke panti jompo terdekat. Ternyata dibuang. Kedurhakaan! Durhaka! Wanita yang mengandung dia 9 bulan dengan kelemahan di atas kelemahan, sehingga dia terkadang tidak bisa tidur dengan nyenyak, makan dengan enak, berbaring duduk pun harus hati-hati demi diri dia yang ada di perut itu. Kalau saja dia tidak bergerak, menendang-nendang, khawatir dia ketika ditendang-tendang oleh anaknya di perut itu sakit, tapi dia bahagia. Subhanallah, ada orang ditendang-tendang, ditinju-tinju bahagia, itulah dia ibu. Ketika tidak bergerak, bayi itu cemas dia, sedih dia. 9 bulan dengan kesedihan, dengan rasa sakit, letih, lelah, berjalan dengan berat, kadang terbungkuk-bungkuk, pinggang sakit, punggung sakit, lalu melahirkan dengan tantangan nyawa. Kalau ingin tahu bagaimana besarnya jasa orang tua kita, lihat istri Anda ketika hamil. Bayangkan itu Anda dulu. Nampak oleh kita berat. Ingin tahu lagi, coba dampingi istri Anda melahirkan. Bagaimana dia kesakitan, bagaimana dia menarik nafas, seakan-akan hilang seluruh raga dia itu. Sudah sakit urat-urat itu. Tak tahan lagi. Seperti itu ibu kita melahirkan kita. Sampai-sampai kata salah seorang, sampai-sampai di dalam kitab Al-Adabul Mufrad, karangan Imam Al-Bukhari itu. Ada seorang laki-laki yang tawaf 7 keliling itu menggendong ibunya. Kalau sekarang tidak ada lagi, susah mencarinya itu, saudara. Saya bolak-balik di sana, alhamdulillah, melihat orang-orang itu. Dia memang orang tuanya dibawanya haji sudah tua itu. Apa yang dilakukannya? Tidak sanggup orang tuanya jalan, dicarinya orang lain, sewanya kursi, dorong, dibayarnya orang itu. Padahal dia santai saja, dia bisa mendorongnya. Orang dibayarnya. Tidak mau dia untuk mendapatkan pahala. Tidak sanggup tawaf, dicarinya orang untuk menandu ibunya, ayahnya. Hah, 7 keliling, bayar berapa? 1000 real, biarlah. 2000 real, biarlah. Tidak mau dia mengangkat ibunya. Orang ini digendong ibunya. Berjalan dia berkeliling. Tawaf. 7 keliling. Lalu dia berjumpa dengan Abdullah bin Umar. Radiyallahu anhu. Dia katakan, ya Abdullah, sambil dia itu, dia membaca bait syair itu. Dia katakan, aku adalah onta bagi ibuku. Seperti itulah makna syairnya. Dia seolah menganggap dirinya onta.
Biarlah. Begitu dia senangnya dia menggendong ibunya. Lalu dia berkata, "Ya Ibnu Umar, wahai Ibnu Umar, apakah menurutmu aku telah membalas budi baik ibuku dengan perbuatan ini?" "La, tidak. Engkau tidak akan bisa membalasnya sekalipun satu tarikan napas. Perangan ketika dia melahirkan takkan tergantikan." Jadi ini adalah perbuatan murka yang dilakukan oleh